Fikri, pesan Fikri. Apa yang ingin dikau sampaikan kepada orang yang akan bunuh diri? Tommy, hey, tenang dulu, lu mau ngapain, Tom? Chan, gua diputusin Selena, Chan. Dia selingkuh sama Jet. Gua gak tahan, gua mau mati aja. Tenang dulu, Tom, tenang dulu, dengerin gua, oke? Dengerin gua baik-baik, Tom. Gua udah pesen buat lu. Pesan apa, Chan? Gua mau pesen panas spesial 1, ayamnya paha atas ya. Jangan lupa kolanya nggak pakai es. Oke, jangan lupa french fries-nya juga. Oke, dadah, sampai jumpa. Kampret. What's up? The people of the world broadcast directly from this hotel. And you are watching me again. Yes, sekarang ini gue lagi ada di Hotel Hilton Bandung. Well, in today's vlog, sebelum gue balik ke Jakarta, gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lo orang di Ask FM gue, Chandra Leo. And this time gue gak sendiri, bakal ditemenin sama teman-teman gue, ada Tommy dan Copang. Let's answer the question dari Nabil Bill. Pertanyaannya adalah, kok pakai pomade apa? Gue pakai pomade merek Zambu, kedua merek Entrostop. Lu pakai pomade apa, bro? Gue pakai Tanjo. Next question dari Rior Nildi. Om Bang, Kak, kalau ngedit video yang bagus pakai apa? Pakai hati, bro. Ngedit video harus pakai hati. Dari Dinan Ahmad Faridzi. Kak, menurut kakak makanan apa yang bisa bikin mulut kakak pegel? Junk food ya, kayak KFC, McD, Burger King. Kok makan healthy food? Yeah. Yes, indeed. Kalau lu apa? Kalau gua itu biasa kalau makan bakso. Makan bakso. Kalau lu makan apa? Gua makan hati. Dalam banget sob, teman gue, dia makan hati. Tapi bener banget. Dari Aura Syafa Nabila WDYT. Bro, gue gak ngerti deh kenapa orang-orang itu pakai singkatan-singkatan untuk menanyakan pertanyaan. Mana gue tahu WDYT itu apaan. WDYT. Wahyu Daya Yisorun. Don't you know I'm human too. Artis favorit abang, siap kemarin. Arab. Siapa? Artis favorit abang itu siapa? Michael Jackson, of course. Bapak? Gua, melankolis. Orang Arab lagi nih, Fadli Fahrul Rizki. Kak, gue baru belajar online nih dan gue pilih I Wear Banana. Gue kan gak punya rekening bank, jadi bayarnya harus pakai apa dan gimana caranya? Mohon dijawab ya. Pakai hati, bro. Bayarnya harus pakai hati. Gimana caranya? Caranya harus tulus. Tulus, bro. Kak Chandra, olahraga kesukaannya apa? Hard Chicken Buffet, Hanamasa, Yoshinoya. Olahraga! Personally, gue suka swimming, berenang. Swimming itu apa, Kak? Swimming itu yang Kozui punya, Kozui. Kozui swimming suit. Bang! Warna favorit abang apa? Asinan Bogor. Warna favorit gua red. Iya, merah. Red. Merah jambu. Ini lagunya. Dari Priscilia, say hi buat gue dong. Hai. Kak Chandra, tell about sad story lah. Chandra. Lu mau gua tell a sad story? Pertanyaan lu sendiri tuh udah sad story buat gua, oke? Lu tau panggil gua namanya Chandra. Chan. Chan. Chandra. Chan. Ya. Yeah. Chan. Ya. Yeah. Chandra. Kok banyak yang manggil lo koko sih? Situ makanan ya? Koko crunch gitu, coconut, koko hydro, I'm in love with koko.
Alhamdulillah. Menurutmu kegiatan apa yang lebih enak dari tidur? Mungkin pertanyaan lu harus diganti, bro. Kegiatan apa yang lebih susah dari tidur? Karena gini, bro, gua ada satu teori, satu quote, dan satu informasi. Di dunia ini tuh gak ada yang susah sebenarnya. Yang susah itu hanyalah tidur. Itu hashtag susah tidur punya teman gua si Juna and others. Hashtag susah tidur dari Fitri M. Kata kebanyakan orang kalau cowok pakai pomade itu tandanya banci. Menurut Koko gimana? Menurut gua yang enggak banci lah, dengan pomade itu lo akan terlihat lebih rapi, lebih gentleman, lebih elegan, lebih sensual. Lu pakai pomade kan? Iya, makanya benar juga. Mana sih banci pakai pomade? Itulah jawaban dari semuanya, itu konspirasi dari Joven Bangas tuh. Misalkan kamu mempunyai sahabat yang deket banget, suka bercanda bareng, terus susah seneng bersama, ternyata temen lu itu punya penyakit menular, paru-paru basah contohnya. Terus tanggapan lu jadi sahabat itu gimana? Apa lu masih deket sama temen lu atau lu jaga jarak? Ini harus jadi film, bro. Gua punya sahabat yang begitu dekat. Kita suka bercanda, senang, gembira, bahkan sampai susah bersama. Tapi suatu hari, ia terkena penyakit paru-paru basah. Hidup gua pun terasa fana. Apakah kita masih bisa dekat bercanda, susah senang bersama? Atau gua harus jaga jarak dengan dia karena penyakitnya? Ya kagak lah, emangnya penyakit paru-paru basah nular? Ya udah, nggak usah. Jadi end of the story. Thanks for watching. I think there is all what I can share to you guys today. Yang pertanyaannya belum dijawab, I'm sorry gak bisa dijawabnya semua. Lo orang juga boleh tetap tanya di SFM gue, dan I'll try to answer all of it. Dan juga kalau lo orang mau tanya di Twitter juga boleh. Jangan lupa pakai hashtag AskChandraLeo ya. Dan jangan lupa untuk cek video gue lain di samping sebelah sini. Oke, okay, I share it again. Di samping sebelah sini. Udah samping sebelah di sini. And as always, my friend, please subscribe to my channel youtube.com/team21. Why subscribe? Biar lo orang tahu kapan video baru gue akan diupload. And don't forget to follow me on Facebook, follow me on Twitter, and follow me especially on Instagram. Karena selain di YouTube, gue juga bikin video di Instagram. And that is all, my friend. Cheers! Cheers.